Halo semuanya, jumpa lagi di Brilliant Excel. Halo teman-teman, video saya kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman ada 5 fungsi rumus dalam Microsoft Excel, yaitu yang pertama adalah fungsi len, yang kedua fungsi left, yang ketiga fungsi mid, yang keempat fungsi right, dan yang kelima adalah fungsi concatenate. Okay, teman-teman. Jadi apa sih fungsi len itu, teman-teman? Jadi fungsi len itu membaca karakter dalam sebuah data Excel dalam bentuk teks atau huruf, membaca dan menjumlahkan, teman-teman ya. Jadi dia juga bisa menjumlahkan bilangan, bisa juga menjumlahkan tanda baca seperti spasi, koma, titik dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Jadi ada berapa banyak tanda-tanda seperti itu yang saya sebutkan tadi dalam sebuah teks. Oke. Kemudian yang kedua fungsi left. Jadi fungsi left adalah kita akan membaca karakter data teks, namun di bagian yang sebelah kiri atau di awal data, teman-teman, seperti itu. Jadi kita akan tentukan berapa data atau teks atau huruf yang akan kita ngambil di sebelah kiri itu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah fungsi mid. Nah, jadi fungsi mid itu, teman-teman, hampir sama dengan left juga cara kerjanya, mengambil dan membaca data, namun dia membacanya di bagian tengah atau di antara, atau kita yang menentukan kita mau baca dari mana dulu data tersebut atau teks tersebut, teman-teman. Nah, dan yang keempat adalah fungsi right. Nah, fungsi right hampir sama dengan fungsi left tadi, teman-teman, namun dia membacanya dari bagian sebelah kanan, teman-teman, atau di akhir dari teks tersebut, dan kita menentukan juga berapa banyak teks atau data yang akan kita ambil dengan right tersebut. Dan yang kelima terakhir adalah concatenate. Nah, ini fungsinya, teman-teman, menggabungkan karakter data dalam bentuk teks atau huruf. Dia bisa menggabungkan, jadi dia bisa menggabungkan seperti ini, teman-teman, description 1, description 2. Dia bisa menggabungkan di sel B4 ini dan sel C4. Jadi tulisan teks 2 ini bisa digabungkan. Oke, teman-teman, kita langsung akan praktekkan aja di sini. Oke, kita akan mulai dari sel D4. Dari fungsi len dulu, teman-teman. Jadi kita akan ketik di sini rumusnya ya. Saya akan ketik sama dengan len buka kurung langsung, teman-teman ya. Sintaksnya langsung teks aja. Jadi kita langsung pergi ke sini, description 1 aja, teman-teman. Tutup kurung, kita enter. Nah, seperti itu. Jadi jumlah huruf dan spasi yang ada di dalam sel B4 ini, Budi pergi ke pasar, itu ada jumlahnya ada 19, teman-teman ya. Coba kita uji, teman-teman ya. Dari sini kita uji. Nah, kita taruh di sini terus kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Oke, cocok ya, teman-teman. Nah, saya akan copy dan paste ke bawah. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi di nomor 2 sini, bantuan untuk rakyat itu ada 20 jumlah huruf dan spasinya, teman-teman. Di sini tidak ada tanda baca ya, tidak ada titik, tidak ada koma. Jadi dia cuma membaca jumlah huruf dan spasi. Nah, berikut nomor 3, anak itu pintar sekali. Itu jumlahnya ada 22. Rajin pakdal pandai, jumlahnya ada 20. Virus corona, itu jumlahnya ada 12. Hari ini saya bahagia, ada 21. Oke, teman-teman, kita beralih ke fungsi left. Oke, saya akan ketik rumusnya. Sama dengan left, buka kurung, sintaksnya teks dan number charge. Jadi
saya pergi langsung ke kita pergi ke sel B4. Nah, di sini teman-teman. Jadi saya akan ambil cuman kata Budi. Teman-teman ya. Jadi sudah dia baca teksnya, kemudian number charge-nya harus berarti di sini harus 4, teman-teman. Karena kata Budi kan jumlah hurufnya 4. Jadi kita harus di sini titik koma 4. Kemudian tutup kurung. Kita enter. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah keluar ya Budinya. Kemudian teman-teman pergi ke bawah sini, bantuannya ada berapa jumlah hurufnya? 1. Kalau kita lihat bantuan 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya teman-teman. Jadi teman-teman pergi sini, di sini copy aja langsung paste di bawah sini. Kemudian ini diganti dengan angka 7. Ya, number charge-nya diganti 7 aja, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus lagi ke bawah sini, copy lagi, paste lagi. Itu anak diganti 4. Ya. Kata anaknya. Kemudian kita copy paste lagi, itu kita ambil rajinnya, koma 5. Ya, kata rajin itu 5, terdiri dari 5 huruf. 5. Nah, terus lagi kita pergi ke virus. Nah, virus sama teman-teman ya, jumlah teks hurufnya ada 5. Terus kita pergi ke nomor 6, hari. Hari itu 4 huruf jumlahnya, jadi koma 4. Nah, sudah sempurna ya, mantap teman-teman. Sekarang kita pindah ke mid. Nah, mid ini teman-teman kita akan ambil sesuai kemauan kita. Jadi di antara teman-teman ya, jadi kita mau mulai berapa dan kita akan akhiri berapa juga. Nah, kita ketik di sini rumusnya teman-teman ya, sama dengan mid buka kurung. Nah, di sini ada tertulis sintaksnya teman-teman, text, start number dan number charge. Nah, oke, okay. Jadi kita akan pergi ke sini ke teksnya. Saya akan ambil pergi teman-teman. Jadi kita akan hitung mulai dari huruf B sini sampai dengan huruf P pergi itu berapa teman-teman. Nah, karena kan dia membaca harus dengan spasi juga teman-teman. Jadi Budi 4 ya teman-teman, 4 huruf ditambah dengan spasi 1 jadi 5. Terus pergi ke P pastinya jadi 6. Nah, oke, okay, teman-teman. Jadi kita koma di sini, koma titik 6. Nah, kemudian setelah 6 kata pergi itu udah berapa teman-teman? Ada 5 kan, 1P 2E 3R 4G 5I. jadi kita koma 6 start numbernya, terus number charge nya kita koma 5. Kita tutup kurung. Ya, seperti itu teman-teman ya. Terus teman-teman mau pergi ke berikutnya. Nah, kita copy saja, kita paste di sini. Nah, ini masih berantakan teman-teman ya. Nah, kita ambil bagian start number-nya di sini. Jadi kita ambil bantuan itu ada berapa huruf teman-teman? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya, tambah spasi 1 jadi 8. Terus tambah U jadi 9. Jadi kita start numbernya koma 9. Terus untuk kata untuknya itu ada 5 juga. Jadi sudah cocok sama 5 ya. Kita enter. Terus kita copy lagi. Kita paste lagi, teman-teman. Nah, di sini kita akan ambil, saya akan ambil pintar saja teman-teman ya. Pintar berarti kita akan hitung dari sini. Anak itu ada 4 huruf ditambah spasi 1 jadi 5, ditambah itu jadi 8, ditambah spasi jadi 9, terus pergi ke P itu jadi 10. Jadi start numbernya koma 10. Kemudian kata pintarnya ada 2 1 2 3 4 5 6 koma 6, tutup kurung. Ya, seperti itu teman-teman. Kita copy lagi, kita paste lagi. Saya akan ambil lagi kata pangkal. Ya, rajin ada hurufnya ada 5, tambah spasi 1 jadi 6,
tambah P jadi 7. Jadi start numbernya 0,7, koma pangkal 1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5,6,7. Ada 7 ya jumlah huruf pangkal. Jadi 0,7 start numbernya, number testnya 7 juga, tutup kurung. Nah seperti itu temennya. Copy, paste lagi. Saya akan ambil corona saja, teman-temannya bisa. Jadi kita ambil virus itu jumlahnya ada 1,2,3,4,5 huruf, tambah 1, 6. Jadi tambah spasi 1 jadi 6, tambah ke huruf C jadi 7. Jadi start numbernya 7, terus coronanya 2,4,6. 6. Oke teman-teman, terus kita copy lagi, kita paste lagi. Saya akan ambil di sini ini saya ya teman-teman bisa. Jadi kita akan ambil star numbernya di mulai dari ini. Jadi hari ada 4 huruf, tambah spasi 1 jadi 5, tambah 1 di ini jadi 6. Teman-teman jadi star numbernya 6,6. Terus kok titik koma. Ini saya ada berapa? Ini 3, tambah spasi 1 jadi 4, tambah saya 4 jadi 8. Jadi number charge-nya 0,8, titik kurung, tutup kurung, enter. Ya ini saya, seperti itu ya. Terus kita pergi ke fungsi yang keempat adalah write. Write di sini saya akan ketik rumusnya sama dengan write buka kurung. Nah kita akan ambil akhir dari teks ini teman-teman ya. Jadi atau yang bagian kanan seperti itu teman-teman. Oke, sintaksnya teks number charge. Jadi dia tidak ada dua star, tidak ada number charge, dia cuma teks number charge langsung seperti left teman-teman ya. Oke, saya akan ambil bagian kanan ini pasar teman-teman ya. Ya pasar ya, berarti saya akan pergi ke teksnya, kemudian langsung jumlah huruf pasar itu berapa teman-teman? 5 ya, 1,2,3,4,5. Jadi kita 0,5 untuk kurung. Nah ya, seperti itu sudah sempurna, bagus. Terus kita enter lagi, terus kita ambil kata rakyat langsung aja teman-teman. 1,2 rakyatnya ada 1,2,3,4,5,6 ya, 0,6 rakyat. Terus copy paste lagi, terus kita ambil sekali itu 6 juga sama. Terus pandai juga masih 6. Terus kita ambil corona, nah corona juga 6 sama, jadi kita tidak perlu merubahnya lagi number charge-nya teman-teman ya. Terus ke nomor 6 terakhir kita ambil bahagia. Nah kita ambil bahagia ini jumlah hurufnya ada 1,2,3,4,5,6,7. Oke, mantap, sudah sesuai teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikuti dengan perlahan-lahan, sangat mudah untuk dipahami. Oke teman-teman, fungsi yang terakhir, fungsi yang kelima adalah concatenate. Nah saya akan praktikkan di sini bagaimana saya akan menggabungkan description satu ini dan description 2. Contoh Budi pergi ke pasar, baliknya lama. Nah, seperti itu teman ya. Nomor 2 nya bantuan untuk rakyat, beras dan gula pasir. Nomor 3, anak itu pintar sekali, sering dapat juara, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman ya, saya akan menggabungkan dua teks ini, description 1 dan description 2. Ini akan tergabung tulisannya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan ketik rumusnya sama dengan concatenate. Kita klik aja di situ. Nah, di sini ada sintaksnya teks 1, teks 2, koma dan seterusnya. Jadi bisa lebih teman ya. Jadi tidak cukup hanya 2 saja. 3, 4, 5 dan seterusnya bisa teman-teman, bisa lebih, bisa banyak. Oke, kali ini saya akan contohkan untuk 2 saja.
Oke, saya sudah ketik rumusnya, concatenate seperti ini. Terus kita buka kurung, saya sudah buka kurung di sini. Kita pergi ke teks 1. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saya akan ketik karakter selanjutnya. Kita titik koma. Kalau di laptop teman-teman muncul koma, pakai koma saja, sama saja. Terus saya akan ketik tanda petik 2 di atas. Terus saya akan spasi 1 kali, tanda petik 2 lagi 1 kali. Terus titik koma lagi. Terus pergi ke teks keduanya, teman-teman ya. Saya pergi ke description 2 di sini, di baliknya lama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita tutup kurung, langsung di enter. Nah, sudah sangat-sangat sesuai teman. Jadi Budi pergi ke pasar, baliknya lama. Nah, mantap kan teman-teman? Cocok kan? Nah, seperti itu. Nah, coba saya akan copy dan langsung paste ke bawah. Ah, langsung sangat-sangat sempurna teman ya. Jadi datanya sudah sangat-sangat sesuai. Nah, teman-teman, di sini karakter datanya saya bikin seperti ini. Jadi ini menandakan ada ruang di sini itu spasi, teman-teman. Ada spasi di sini, teman-teman ya. Jadi Budi pergi ke pasar, spasi, baliknya lama. Ah, seperti itu teman-teman ya. Jadi datanya bagus, sempurna, tidak mepet, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau menggantikan Budi pergi ke pasar, garis datar, baliknya lama. Ah, bisa teman-teman. Jadi di sini teman-teman taruh garis datarnya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Budi pergi ke pasar, garis datar, baliknya lama. Nah, seperti itu. Atau teman-teman mau ganti huruf garis berdiri tegak. Nah, seperti ini. Nah, bisa teman-teman. Nah, Budi pergi ke pasar dan lain-lain seperti itu. Oke, teman-teman. Saya rasa mudah juga dipahami untuk beberapa fungsi rumus ini yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman yang sudah mampir. Jangan belum subscribe, tolong segera di-subscribe. Jangan lupa di-like. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Salam brilian.